Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari ya. Cara membuat burger ya teman-teman. Nah, ini kita belajar bersama ya. Ini saya kasih saus dulu ya. Saya kasih saus. Terus sausnya diratakan ya teman-teman. Nah, ini diratakan kayak gini. Ya kan? Ya. Udah. Habis itu dikasih saus keju ya teman-teman. Ini saus. Ya kan? Terus dikasih mayones. Tinggal tunggu apa itu dagingnya dulu ya teman-teman. Nah ini tinggal dikasih dagingnya ya teman-teman. Nah ya, habis dikasih dagingnya bisa dikasih keju ya. Bisa kejunya bisa diparut dan kejunya juga bisa dipotong-potong ya teman-teman. Nah bisa dipotong saya gini. Bisa dipotong, tinggal selera masing-masing ya. Oh ya. Saya kasih keju. Ya kan? Habis itu dikasih daging lagi ya teman-teman. Nah habis ini dikasih daging lagi ya. Ini dagingnya. Iya, dikasih di sini, ya kan? Udah, saya kasih baju. Terus habis itu tinggal dikasih sayuran ya teman-teman. Karena sangat gampang sekali ya caranya ya, sangat mudah. Nah, ini saya kasih sayurannya, saya memakai sawi ya teman-teman, sawi hijau. Saya kasih agak banyak sawinya biar renyah burgernya ya. Ya, saya kasih sawi. Habis itu saya kasih sayuran ketimun ya teman-teman, sama tomat. Ini saya kasih mayo lagi di atas sayurnya sedikit. Ya, saya kasih lagi. Saya kasih saus lagi ya, ayo saus lagi. Terus saya kasih timun. Nah, teman-teman ya, timunnya lagi ini, tomatnya lagi. Saya kasih tomat, jadi seger sekali ya. Itu ditutup. Nah, kayak gini ya. Ini sudah jadi ya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya. Ini seperti ini. Ini dagingnya dua, ada sayurnya. Ini tomat, ketimun, nah ini burger ya. Nah, caranya sangat
Gampang sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, silakan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat, menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat. Nah ini ya sausnya, saus keju, ada mayones, saus keju, saus tomat ya. Ini dagingnya dua, keju. Ini sayurannya. Oke, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saya coba dulu ya teman-teman. Ini mau saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini sayurnya ya. Nah, ini sayurannya ya. Oke teman-teman, jauh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.